Hari ini Dina mau masak woku gurame jengkol. Nah, yang pertama kita goreng dulu guramenya. Ini Dina tambahkan tepung sedikit supaya tidak meletus-letus gitu. Kalau sudah digoreng, ini kita oseng dulu bumbu halusnya. Nah, kalau untuk jengkolnya sebelumnya udah kita goreng ya guys. Nah, ini bumbu halusnya bakalan kita oseng atau tumis sampai benar-benar wangi. Jangan lupa juga tambahkan bumbu daun-daunnya, daun salam, daun jeruk, daun pandan, ada juga serai geprek. Nah, lanjut kita masak sampai benar-benar tidak berbau langu lagi pokoknya ya guys, sampai dia kering gitu. Nah, ini singkat waktu bumbunya udah mateng, lanjut tambahkan jengkolnya. Nah, ini dia jengkolnya udah digoreng, sudah digeprekin juga. Jadi jengkolnya digoreng aja ya guys, nggak direbus. Dan ini gurame yang kita goreng sebelumnya tadi tuh, besar banget. Lanjut tambahkan air secukupnya, ini bakalan kita masak lagi. Tuh, mantap kali. Oh ya, ini guramenya digoreng setengah mateng aja ya guys. Jangan lupa dibolak-balik, tapi jangan terlalu sering ya guys, takutnya hancur nanti ikannya. Nah, ini singkat waktu dia udah dibolak-balik. Tambahkan lagi, Dina mau pakai cabe utuh biar lebih pedes. Ini cabe setan, tambahkan perasan jeruk ya guys. Dan juga garam penyedap rasa sesuai selera. Tambahkan juga gula sedikit biar lebih gurih. Nah, ini lanjut kita masak lagi sampai ini cabenya agak layu gitu. Jangan lupa diaduk-aduk lagi, pelan-pelan aja. Dan yang terakhir kita mau tambahkan irisan daun bawang dan juga daun kemangi. Ini pelengkap yang bikin enak juga tuh guys. Kita masak sampai agak layu daunnya. Nah, singkat waktu ini dia woku ikan gurame jengkolnya udah mateng tuh. Mantap sekali, aromanya pas, wangi banget. Oke, kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dinar. Oke guys, makan lagi. Nah, hari ini kita masih makan di depan rumah Dinar karena di sini masih cuaca hujan kurang baik ya, maksudnya enggak baik lah kalau makan di luar, nanti kita hujan lah guys. Jadi alhamdulillah sekarang udah reda, udah sore pokoknya. Udah dikasih kesempatan untuk buat video. Kalau enggak reda teh mungkin kita enggak bikin video hari ini karena deras sekali guys, mengganggu suara lah itu ya. Karena dia belum ada ruangan yang anti kedap yang kedap suara. Kita belum buat ya guys. Oke, lanjut. Nah, ini menu kita ada apa yang tadi? Namanya? Aiko. Bukan. Apa namanya tadi guys? Woku. Allah. Ini dia woku ikan gurame jengkol. Tuh, besar banget guramenya guys. Sudah hampir 1 kilo. Ini anggap 1 kilo kurang berapa. 1 on hampir 1 kilo lah gitu. Dan ada jantung pisang. Kita siram dengan sambal woku yang tadi udah ngilal banget. Nah, ada lalapan juga ini. Ada kacang bungkuk. Bengkok sih. Ada ini. Kemudian kita mau lalap ini juga guys, kerupuk, cuman nggak muat lagi, nanti kita ambil tepuk yang pernah main tolong. Nah, ini kerupuk ini enak, nanti aja ya, biar lengkap katanya. Tuh sini aja. Ah, kita nambah lagi ya. Lanjut makan. Sebelum makan, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Cuci tangan. Oke, lanjut yang mana dulu guys? Itu jengkelnya. Cabenya kita awur-awur emplok. Awur-awur emplok udah keren. Oh, diendus sebelum tadi. Endus dulu. Mantap kali. Itu ada kemangi, ada jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya hilang kendali tuh. Dagingnya pulen banget. Bismillah. Oh, ini ada daun ini guys, daun apa namanya yang wangi itu, pandan. Kata jengkol. Tuh ada cabai ya. Jengkolnya enak banget. Tak lupa dengan jantung pisang. Cobain ya. Hmm.
Mantapnya. Oke, nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kulitnya yang keras. Yang kau super empuk. Tulang nih. Tulangnya tajam. Tajam silet. Ini nagih banget nih. Dagingnya sama jengkol. Kemanginya mana ya? Kemanginya. Nyata jengkol dibikin woku gini enak banget ya. Ini saking besar gurame ya. Sebagiannya belum habis. Jadi ini udah pedes, jadi nggak kita pakai sambal lagi. Sebenarnya ini guramnya bisa langsung aja cemplung, cuman menurut Dinar lebih enak digoreng dulu. Ini simpelnya masih muda banget. Enak banget dagingnya. Tuh, mau hujan lagi, udah gelap banget.
di kulitnya yang keras. Pedas banget lagi cabai. Cabainya double. Bang eh. Ayo. Ikannya mendok dengan bumbu. Kita mau cobain ekor tes kali yuk. Harap udah tulang. Kayak daging ikan. Tulang. Tulang yang besar sekali. Ini bingung makan kepala ini. Ini tuh dagingnya sedikit, tulangnya banyak. Kalau bagian kepala ya. Insangnya. Di sini tuh banyak banget tulangnya, tapi pelan-pelan tuh. Kalian mau lihat tulangnya besar banget. Kalau ketelan ini pindah alam gitu. Tuh ada timun.
ini inti dari muda ya. Jantung. Ini jantungnya. Manis. Kayaknya aku mau jengkol. Jengkolnya enak. Jengkol. Duh. Lebar banget. Ambulan guys. Innalillahi. Ini kulit yang keras. Sampai ini jengkolnya penambah nafsu makan banget. Kalau dicampur sama jengkol. Mungkin pakai ayam juga enak. Karena ayam udah pernah. Kita belum pernah yang ikan gurame. Ulangnya banyak banget. Jengkol satu lagi. Ulangnya. Untuk pandan. Satu aja. Tuh. Dagingnya udah habis. Wah, mantap kali. Tuh. Belangnya. Sobat Nahir. Kayaknya cukup sian benar-benar. Mantap banget kalau mau coba pakai jengkol, jangan lupa biar lebih enak. Jangan lupa like, dan subscribe. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, hampir saja keseluruhan. Tuh ya, aja banget, satu tuh. Kelihatan, kelihatan. Oke, bye.